Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstocker Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan info menarik khususnya bagi teman-teman yang suka melukis secara manual, baik itu menggunakan cat minyak, cat akrilik ataupun cat air di media seperti kanvas ataupun kertas. Atau bahkan teman-teman adalah orang yang suka membuat patung, apakah itu patung dari batu ataupun dari kayu. Nah, info menarik tersebut adalah bahwa karya seperti itu sebenarnya bisa dijual secara online dengan harga yang sangat fantastis. Jadi teman-teman bisa mengatur harga karya seni teman-teman dalam nilai mata uang dolar. Nah, di mana kita bisa menjual karya seni seperti lukisan dan patung itu? Ya, saya akan membahas website tersebut pada kesempatan kali ini. Nah, nama websitenya adalah sachiart.com. Ya, oke, teman-teman sekalian. Sekarang saya sudah masuk di website sachiart. Ini alamatnya, sachiart.com. Kita bisa lihat di sini halaman depannya atau page depannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sachiart ini kita bisa menjual lukisan dan patung ya. Di sini juga ada fotografi dan drawing. Jadi ini fotografi yang apa ya istilahnya bernilai seni seperti ini. Kita bisa lihat. Kalau drawings ini juga sama dengan painting, semuanya lukisan. Tapi bisa menggunakan media selain cat minyak atau cat air bisa pensil warna. Nah, kita ke patung. Di sini juga dijual patung. Atau ini kalau kita lihat selain patung juga ada craft-craft ya. Ataupun mixed media. Ini lumayan banyak juga dijual di sini. Yang kita lihat harganya, bahkan ada yang harganya sampai 24.000 dolar. Nah, untuk lukisan kita bisa lihat di sini. Nah, ini coba kita lihat lukisan ini. Ini harganya 2410 dolar. Kita lihat detailnya. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah lukisan cat akrilik di atas kertas. Ukurannya ini ukurannya sekitar 29 kali 41 inci panjang dan lebarnya, jadi lumayan lebar ya lukisan ini, dan harganya sekitar ini 2410 dolar. Nah, setelah tadi kita melihat sekilas bahwa ternyata karya-karya di sini betul-betul kita membeli karya langsung dari senimannya dalam bentuk lukisan yang sesungguhnya. Nah, ada di sini tagline dari sachiart ini, "Be original by original." Nah, jika kita sebagai seorang pelukis, maka kita bisa langsung menjual karya kita di sini, jadi betul-betul dalam bentuk lukisan. Meskipun saya lihat tadi website ini juga menawarkan penjualan dalam bentuk print, jadi misalnya ini nggak ada, tapi ada beberapa lukisan. Kita coba lihat.
Ini ada tulisannya Prince. Jadi karya yang kita jual di sini bisa dibeli orang dalam bentuk print. Jadi website ini atau Sachi Art ini menyediakan jasa print karya seni yang harganya itu lebih kecil daripada harga lukisan aslinya. Kita bisa lihat di sini harga printnya untuk karya ini $120, sedangkan untuk originalnya $650. Nah, kita coba lihat lukisan yang sudah laku. Coba kita geser ke bawah ke bagian ini. Kita coba lihat karya seni yang harganya antara $5.000 sampai $10.000. Saya ubah dulu shortnya di sini ke high price. Kita bisa lihat di sini terdapat sekitar 95.000 karya seni asli ya, langsung dari pelukisnya. Ya, kita lihat di sini harga termahal di lukisan ini. Harganya ini $10.000 ya teman-teman, sangat mahal. Ukurannya ini sekitar 35 x 43 inci, lumayan besar. Dan ini dibuat dengan menggunakan cat akrilik di kanvas. Kita coba lihat senimannya, ada berapa lukisan yang berhasil dia jual. Kita lihat artworks-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada tulisan sold, berarti lukisannya ini sudah terjual ya. Ternyata sudah ada karyanya yang terjual dengan harga $12.500, lebih mahal daripada karya yang tadi yang cuma $10.000, ini $12.000. Dan ada beberapa lukisannya, bukan hanya satu, dari 123 karyanya atau lukisannya sudah ada beberapa yang laku, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan masih banyak lagi. Dan coba kita lihat, ada lukisan di sini yang harganya sangat mahal dan berhasil laku. Yang ini harganya $22.000. Kita coba lihat detailnya. Ini ukurannya sekitar 102 inci kali 43 inci, jadi lumayan panjang. Ini lukisannya sangat abstrak ya, dengan menggunakan tekstur saja, abstrak tekstur. Jadi ini lukisan abstrak. Ini dibuat dengan menggunakan cat akrilik dan clay di atas kanvas. Wow. Ini harganya sangat mahal ya, laku dengan harga $22.000. Berarti saya coba hitung dulu. Ya, kita coba hitung $22.000 USD to IDR. Ya. Harganya itu kalau dirupiahkan sekitar 322.635.500. Wow, luar biasa ya karya ini. Harganya sangat mahal dan mungkin masih banyak karya yang lebih mahal dibanding karya ini di website ini.
Jadi sekali jual lukisan di sini kita bisa beli rumah. Kalau di daerah saya ataupun di Indonesia ini sudah bisa beli rumah hanya dengan jual satu lukisan seperti ini. Ya, kita kembali ke halaman depan dari saciart.com ini. Ya, setelah tadi kita melihat sekilas lukisan yang harganya sangat mahal, yaitu sekitar 22 ribu dolar atau sekitar 322 juta untuk satu lukisan. Nah, jika teman-teman adalah seorang seniman, artis yang suka melukis, baik itu cat minyak, cat air, ataupun membuat patung, teman-teman bisa menjual karyanya di sini ya. Kita coba beralih ke patung ya. Kita lihat ulang tadi patung. Kita coba lihat patung yang abstrak di sini. Kita atur dulu harganya dari yang termahal. Wah, ini lebih apa ya? Lebih amazing lagi. Ini harganya patung kuda ini harganya 110.000 dolar. Ini sangat banyak ya kalau dirupiahkan. Kita coba lihat dulu detailnya, mungkin memang pantas ya dihargai seperti itu. Nah, ini adalah patung kuda dibuat dari perunggu. Ukurannya ini sangat besar, jadi kalau bisa kita lihat ini mungkin ukurannya seukuran kuda asli dan dibuat dari perunggu. Harganya 110 dolar, tapi ini belum ada yang beli. Kita coba lihat karya lain dari seniman ini, Edward Whites. Apakah sudah ada yang terjual karyanya? Ya, jadi ini karyanya semua patung. Patung. Oh, ternyata sudah ada karyanya yang terjual, tapi harganya murah, sekitar 250 dolar saja. Jadi mungkin ini patung-patung kecil. Ini ada beberapa ya patungnya. Nah, ini lumayan mahal, ini 970 dolar patung. Apa ini, banteng atau babi? Ya, jadi sudah lumayan banyak juga karyanya yang laku. Dan karya yang termahal tadi 110 ribu dolar itu belum laku ya. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa selain lukisan juga ada patung yang bisa teman-teman jual di sini. Jadi proses penjualan di website ini, saya sudah baca sebenarnya artis handbooknya di sini, tapi teman-teman bisa baca sendiri nantinya bagaimana sih proses dari karya kita upload di sini, kemudian dibeli sama klien, kemudian bagaimana proses pengirimannya. Nah, saya pernah baca sekilas, jadi di website ini ketika ada karya kita yang dibeli, maka yang mengatur proses pengiriman itu adalah website ini, tetapi proses packing dan sebagainya adalah kita sendiri. Saya juga tidak terlalu tahu prosesnya seperti apa, siapa yang mengambil karya kita di rumah atau kita disuruh mengirim dengan menggunakan menggunakan jasa pengiriman tertentu. Mungkin kalau ke luar negeri mungkin memakai DHL, dan itu alamatnya dan sudah ditentukan oleh website ini, SexyArt. Tapi semua penjelasannya itu kalau memang belum jelas, teman-teman bisa baca di artis handbooknya. Kita coba buka ya di sini.
praktis. Ya, di sini sudah lengkap ya sebenarnya, teman-teman bisa baca sendiri. Ini kalau saya jelaskan di video ini sangat panjang. Jadi teman-teman ke bagian artis handbooknya, di sini lengkap proses pengirimannya dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi untuk berjualan di website ini. Jika teman-teman adalah seorang seniman yang suka melukis, membuat patung dan sebagainya, bisa langsung mendaftar di website ini. Nah, untuk proses pendaftarannya sepertinya ini lumayan mudah. Atau saya coba daftar ya. Kita coba ke ini, ke register. Oke, saya coba daftar. Yusuf Sangles. Oh, ini passwordnya salah, harus menggunakan huruf besar, harus menggunakan salah satunya huruf besar. Jadi saya ulang passwordnya. Oh, harus menggunakan juga special karakter. Saya tambahkan, oke, next. Ayam kolektor. Oh iya, jadi kalau teman-teman ada seorang artis atau seniman, teman-teman harus pilih yang ini, ayam artis. Tapi jika teman-teman kolektor lukisan, ingin membeli lukisan di website ini, pilih ayam kolektor. Karena saya kalau seandainya nanti saya punya lukisan, saya mau jual di sini, artinya I am artist ya. Saya pilih di sini, artist. Kita klik. Oh, tapi katanya di sini ini nanti bisa diubah. Apa kita mau menjadi kolektor juga bisa? Di sini teman. Saya tidak baca tadi yang ini, bagian ini. Oke, kita register saja. Ini masukkan foto. Masukkan foto. Nah, kemudian kita buat custom URL. Mungkin ini nanti unique URL ya, jadi sesuai dengan nama kita, Yusuf Sangles saja. Sangles, I'm not robot. Ini sepertinya fotonya terlalu berat ya, jadi prosesnya sedikit lama. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai. Kita register. Ya, jadi akunnya sudah selesai saya buat. Oh, ternyata sangat mudah ya untuk mendaftar. Mungkin yang perlu kita perhatikan nanti di sini adalah cara mengupload atau menjual karya kita di sini. Mungkin kita ke bagian ini, upload. Oh, kita diminta verifikasi email dulu. Jadi kita diminta verifikasi email, activate account. Kita kembali ke bagian upload.
Ya, jadi ini bisa kita langsung upload di sini. Penjelasan tentang standar uploadnya itu sudah lengkap di sini. Misalnya JPEG atau RGB, ukurannya, kemudian berat filenya, pencahayaan dan sebagainya sudah lengkap di sini. Bahkan ada videonya di sini. Nonton bisa nonton nantinya. Ya, jadi intinya proses pendaftarannya ini lumayan mudah. Untuk proses upload dan sebagainya, karena saya belum mempunyai karya seni dari saya belum mempunyai lukisan, jadi saya belum bisa mengupload di sini. Mungkin kalau sudah punya karya seni, khususnya lukisan ya. Tapi kalau saya lihat di sini, sepertinya karya digital juga bisa. Jadi mungkin saya akan membuat ilustrasi digital dan coba upload di sini nantinya. Untuk akun informasi kita coba lihat. Oh, ini yang tadi kita bisa rubah apakah kita mau menjadi kolektor atau menjadi artis. Di sini juga bisa dilihat data penjualan jika kita punya data penjualan. Oke, saya kira penjelasan singkat tentang Sachi Art ini cukup sampai di sini. Jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini, bahwa teman-teman yang suka melukis, apakah itu cat minyak, cat air, bahkan bisa membuat patung, apakah patung kayu, patung logam dan sebagainya, bisa teman-teman jual di Sachi Art ini dengan batasan harga yang sangat tinggi, tergantung bagaimana teman-teman menghargai karya sendiri. Ya, demikian tadi review dari sachiart.com dan juga bagaimana cara atau proses kita menjual karya kita di sachiart.com. Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa memberikan tambahan pengetahuan baru khususnya bagi teman-teman seniman yang suka melukis ataupun membuat patung. Ya, jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak jelas terkait dengan penjelasan saya tadi, teman-teman bisa tanyakan hal tersebut di kolom komentar video ini. Kalau saya bisa menjawabnya, ya saya akan membalas komentar dari teman-teman tersebut. Oke, saya kira cukup video pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes, jayalah Microstocker Indonesia.